Jadi ini dia penghormatan yang berikan kepada dua orang postman dari Pos Malaysia yang mengiringi membawa trofi Piala PM Piala Malaysia. Jadi selamat datang ke Stadium Nasional Bukit Jalil untuk kami bawakan kepada anda secara langsung perlawanan akhir PM Piala Malaysia 2022. Perlawanan di antara Johor Darul Ta'zim dan juga Selangor merebut kejuaraan paling berprestij, kejuaraan piala tertua di Asia, PM Piala Malaysia 2022. Jadi sekali lagi simbolik pembulaan separuh masa pertama, bola perlawanan ataupun match ball diserahkan oleh wakil dari Pos Malaysia selaku penaja rasmi untuk logistik Piala Malaysia. Dan sekali ini kita lihat bagaimana breakthrough yang dilakukan oleh pasukan Selangor. Bukan Arbal memiliki peluang ketika dipercubaan dari Bukhari Ajmal. Peluang terbaik sebenarnya bagi Selangor. Peluang pertama, peluang sulung untuk Selangor berada di hadapan menerusi Bukhari Ajmal. Namun percubaannya tersasar. Ya, di sini kita lihat bagaimana satu hantaran yang begitu baik, counter attack yang dilakukan oleh pasukan Selangor. Dua pemain JDT sudah pun menanti dalam kawasan penalti Selangor. Leandro Velasquez masuk ke dalam kawasan percuma. Leandro! Leandro Velasquez cuba untuk menguji Khairul Azhan. Percubaan pertama JDT lepas 8 minit perlawanan. Alexander Ajakwa. Pemain dekat. Alisan Kayon. Tidak offside. Blok. Alisan Kayon. Peluang Kayon terlepas. Kali ketiga. Peluang untuk Selangor. Peluang yang pastinya sukar untuk dilupakan oleh Alisan Kayon itu sendiri. Ya, satu hantaran yang begitu baik dilakukan oleh Zen Alexander dan kita lihat bagaimana satu sukitan yang dilakukan oleh Kayon. Berjaya lepas Alisson Kayon untuk Ted Arm. Jadi ruang. Cuba dari Ted Arm. Oh. Semakin mengganas. Pemain-pemain terkasih merah. Kali ini dari Mukhairi Ajmal. Ya, ini katakan 3 assist ketika separuh akhir yang pertama dari Mukhairi Ajmal. Kita nantikan. Sepakan dari Mukhairi Ajmal. Alisson Kayon. Sekali lagi. Hampir. Untuk menewaskan Farzal Malias. Flying header dari Alisson Kayon. Sedikit tinggi melewati palang. Satu hantaran yang baik yang dilakukan oleh Mukhairi meletakkan bola di dalam 6 yard. Dan tetapi kita lihat sayang sedikit saja. Dari Ajmal. Jaya melepasi Corbin Ong. Tolakan untuk Alisson Kayon. Sepakan penalti. Alisson Kayon dijatuhkan di dalam kawasan penalti JDT. Matthew Davis pastinya tidak percaya dengan situasi ini. Dia dilayangkan kad kuning kerana menjatuhkan Alisson Kayon. Alisson Kayon pada depan Farizal Malias. Alisson Kayon. Jaringan pembukaan final PM Piala Malaysia 2022 dijaringkan Alisson Kayon. Jaringan pertama perlawanan. Jaringan keenam pribadi untuk Alisson Kayon dalam PM Piala Malaysia 2022. Satu kedudukan yang pastinya menggembirakan penyokong-penyokong Gergasi Merah. Arif Aiman dan juga Leandro bersiap sedia. Dari Arif Aiman. Tadukan jaringan tanggapan Benson Da Silva. Silva menggempitakan Stadium Nasional.
Sensasional Bukit Jalil dengan jaringan penyaman untuk JBT. Menerusi sepakat penjuru yang disempurnakan dengan cukup baik oleh Paxton. Jaringan penyaman JBT, jaringan pribadi ketujuh buat Paxton. Arif melepasi Fazli. Selagi Arif. Buat mencari Paxton. Diselamatkan. Masih lagi peluang. Fernando Torres Jerry. Meskipun Paxton gagal, sebaliknya Fernando Torres Jerry berjaya memberikan jaringan pendahuluan untuk Johor Darul Ta'zim. Dia berada di kedudukan yang cukup tepat untuk menyempurnakan peluang itu. Menggempitakan Stadion Nasional Bukit Jalil dengan jaringan kedua JDT dan juga jaringan pribadinya yang keempat dalam kempen TNPL Malaysia 2022, Fernando Forestieri. Kita lihat bagaimana satu hantaran yang begitu baik dilakukan oleh Dan Ashley. Sampai itu satu lagi peluang. Daniel Ashley percubaan yang tepat, namun tepat kepada Farza Palias. Ini asakan pertama untuk Farza Palias di separuh masa yang kedua yang tak banyak diuji. Dan itu dia wisat panjang menamatkan aksi di Stadion Nasional Bukit Jalil. Johor Darul Ta'zim menjuarai TNPL Malaysia 2022. Kejuaraan ketiga buat JDT. Jadi juara TNPL Malaysia 2022 milik Johor Darul Ta'zim. Kejuaraan ketiga untuk JDT untuk Piala Malaysia musim ini milik mereka.